sahabat, hari ini kita membaja 20 ekar kebun kelapa sawit dengan menggunakan baja MPOB F4. Satu pokok macam biasa kita bubuh satu bekas lebih kurang dalam 2.5 kilo ke 3 kilo. So, kita taburkan di sekeliling pokok. Baja MPOB F4 ni buat masa ni saya taburkan setiap 3 bulan sekali, setahun 4 kali pusingan. Satu kali baja K neutralizer ataupun dolomite. Setahun pokok ni akan dapat sekitar 12 kilo baja. Ini adalah trip yang kedua bagi MPOB. Total baja adalah trip yang keempat. Yang ketiga. Sebulan yang lepas kita telah tabur K neutralizer. Sambil itu juga kita kena tambah dengan borat ataupun borat 200 gram per pokok setahun sekali. So, ini adalah keadaan pokok. Mari kita pruning. Mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan mengambil buah. Kawasan ini adalah kawasan yang berbukit. Pokok agak subur, hasil agak cantik. Tapi ada masalah kecurian di sini. So, dalam masa yang sama saya akan set up komputer. Saya akan set up kamera tersembunyi. Just untuk tangkap, saya dah tahu siapa yang buat tapi saya mahu kepastian. Saya akan share dalam video akan datang bagaimana saya set up kamera tersembunyi di kebun kelapa sawit. So kita boleh lihat pembantu saya sedang menabur. Keadaan cuaca sekarang agak panas, jadi agak sesuai kita tabur di keliling. Kadar taburan hujan juga agak kurang. Mari kita lihatlah hasilnya selepas komplit 1 tahun penggunaan. Sebelum ni saya menggunakan baja kuda singa Memaya, tapi harga dia sejak menjak ni agak meningkat dengan jayanya. Saya mula dengan baja ni sekitar harga bermula 100 lebih dulu, 110. Sekarang harga dia melonjak 200 lebih. So total cost saya akan share dengan rakan-rakan sekalian. Pendek kata, dengan menggunakan baja MPOB F4 kita masih dapat hasil yang sama dengan kuda singa ditabur 6 bulan sekali. Dan sekali taburan kuda singa cukup untuk cover kos 4 kali baja MPOB F4. Jimat bukan? Jadi saya decide untuk cuba MPOB F4. Saya pun dapat feedback yang baik kepada sahabat-sahabat saya yang membuat kelapa sawit. Cantik. So, kita tengok dan lihatlah. Umur pokok ni sekitar 8 tahun. Dulu asalnya kelapa sawit tua, saya tebang dan tanam baru baka daripada kalik 600 Sam Darby. So ini dah keadaan kebun lah.